Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas satu praktikum sistem operasi. Nah, di soal diperintahkan untuk internal DOS sebanyak minimal 8. Nah, kita akan mengeksekusi 8 perintah internal DOS, kemudian ada external DOS sebanyak minimal 5, kemudian perintah masing-masing di capture dari laptop masing-masing, kemudian pola file biodata bat dengan menggunakan perintah copycon. Nah, kemudian catatannya sebelum kita mengeksekusi itu semua, kita gunakan nama masing-masing di depan tanda prompt. Contoh, prompt Budi PD gini. Nanti akan di prefix dari si drive C-nya akan sesuai dengan nama yang kita tulis di sini. Oke, sekarang kita akan simulasikan. Nah, karena saya di sini pakai Linux, jadi nggak bisa langsung mensimulasikannya di CMD. Jadi teman-teman yang di Windows silakan buka CMD-nya terlebih dahulu. Nah, cara buka CMD-nya tinggal tekan aja shortcut Windows R. Nah, kemudian akan muncul box run di sebelah kiri ini kalau nggak salah. Kemudian tulis aja CMD, kemudian oke atau enter. Nah, jadi Windows R, shortcut Windows R. Nah, nanti akan muncul box run, tulis CMD, kemudian enter, maka akan terbuka gitu kan. Nah, sekarang kita akan simulasikan. Yang pertama itu tentang internal DOS minimal 8. Nah, pertama kita lihat referensi terlebih dahulu. Nah, di sini Mas. Oke. Nah, pertama yang internal DOS kita akan praktikkan untuk dead. Nah, sekarang kita akan tulis saja. Setelah teman-teman masuk ke CMD-nya tulis saja dead. Ini kan dead, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, capture deh. Nah, kemudian kita control C. Nah, kemudian satu sudah. Kemudian ada time. Kita tulis time. Nah, maka akan muncul tanggal sekarang current time-nya. Ini enggak sinkron ya karena berbeda location mungkin. Kita control C lagi. Nah, kemudian copycon. Ini sepertinya external. Nah, coba saya lihat yang di sini. Nah, kemudian dir. Oke, dir. Dir itu untuk list folder. Kita lihat di sini kita tulis aja dir, terus enter. Nah, nanti akan muncul nih ada file-file folder gitu kan. Nah, begitu fungsi untuk si dir ini. Kita CLS, kita clear screen lagi untuk mengclear membersihkan Windows-nya. CLS gitu. Terus enter. Berarti dir sudah satu kan, dir untuk melist folder. Kemudian copy untuk menyalin. Nah, sebelum itu kita akan membuat folder, caranya yaitu mkdir. Nah, berarti satu udah, satu dir, mkdir. Coba kita bikin terlebih dahulu. Mkdir apa foldernya misalkan learn dos. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, nanti akan dibikin terbuat sebuah folder yang bernama learn dos. Nah, berarti dua perintahnya ya, ada pertama tadi ada dir, kemudian ada mkdir untuk membuat folder. Kemudian kita akan masuk ke folder itu. Caranya kita pakai chdir atau cd. CD gitu kan. Nah, kita cd, kita masuk ke folder yang telah kita bikin tadi yaitu learn dos. Kita cd learn dos. Kita enter. Nah, maka kita sudah berada di learn dos. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Kita lupa. Di sini ada catatan, gunakan nama masing-masing di depan tanda prompt. Nah, seharusnya tadi pertama sebelum kita demoin yang tadi itu, kita harus bikin seperti ini dulu. Oke, kita akan buat, kita prompt, namanya apa? Misalkan namanya Sami. Ini tergantung nama kalian, oke? Dollar P, dollar key. Dollar nggak tadi kita lihat. Dollar P, dollar key. Oke, kita enter. Nah, nanti di prefix sebelum drive C ini akan ada nama Sami yang ditulis di sini. Nah, setelah itu baru kalian praktekin yang tadi itu. Nah, tadi dir udah, CD udah. Sekarang mkdir udah. Kemudian apa lagi ya? Kita akan bikin atau tree terlebih dahulu, tree untuk pohon directory. Oke, kita ke nah kita tree, kita enter. Nah, di sini directory playlist ini volume AC gitu kan. Di sini tampil no sub directories. Coba kita cd. Oke, kita turun satu folder, kemudian kita tree lagi, apa yang terjadi? Kita enter. Nah, nanti di sini akan muncul sub directory dos demos games pelajar tentes learners. Nah, begitu untuk penggunaan tree. Berarti dir udah, mkdir udah, cd udah, tree udah, mkdir udah. Sekarang mungkin kita volume. Oke, sekarang kita buka lagi, kita masuk lagi ke folder learn dos. Enter. Kita bersihkan layarnya CLS. Nah, kemudian kita vol. Apa yang terjadi? Kita ke vol. Nah, ini akan menampilkan volume in drive AC is AC. Nah, di sini juga ditampilkan serial number-nya. Itu fungsi vol. Nah, kemudian udah vol. Jangan lupa ya setiap perintah yang dimasukin itu, jangan lupa di screen terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian ada rmdir. Rmdir untuk menghapus folder. Nah, kita bikin folder misalkan temp. Kita enter. Kita coba dir untuk menampilkannya. Nah, di sini ada folder temp. Bagaimana cara menghapusnya? Rmdir. Oke, rmdir temp diikuti nama folder yang ingin kita hapus. Kita enter. Nah, kita cls, kita dir lagi. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Sip. Folder udah, rmdir udah. Kemudian ada rem yang berguna untuk ubah nama. Kalau ubah nama kita perlu membuat sebuah file terlebih dahulu ya. Berarti di sini kita bikin aja dengan perintah edit. Oke, edit. Nah, misalkan filenya apa? Misalkan filenya nama titik extensionnya misalkan txt, text gitu kan. Kita enter. Nah, nanti akan muncul prompt seperti ini. Nah, sekarang di sini kita tulis misalkan namanya Sami Aldianto, teks terserah di sini. Terus mau lagi mana? Kalau di Windows ya tekan file terus save exit gitu kan. Nah, saya berarti ALTF gitu kan, shortcut-nya ALTF. Nah, terus ada new gini kan. Scroll ke bawah, scroll kita drag down, open, save. Nah, cara-caranya kita X kemudian enter. Nah, nanti akan tersimpan otomatis. Nah, kemudian bagaimana cara mengganti namanya yang semula nama txt misalkan kita ubah jadi name titik txt. Berarti kita ren nama txt ini menjadi apa? name.txt. Ups. txt. Kita enter. Duplikat file, nomor file not found. Sebentar. Ren ubah nama.
kita coba lagi run nama titik txt, coba ini apa yang terjadi, request parameter missing, coba lagi run nama titik txt menjadi nama txt. Berarti sudah ya, kita dir. Nah di sini sudah berubah ya, yang semula kita bikin nama txt, setelah kita rename file existingnya nama txt menjadi name titik txt, nama baru. Nah di sini sudah berubah ya, name titik txt ini extensionnya, kita bersihkan. Sekarang type menampilkan isi file. Nah tadi di apa ini kan, di name. Nah di sini tadi sudah kita bikin isinya apa tadi, sambil lihat tuh kita mau baca nih gimana caranya, kita type diikuti nama filenya name titik txt, kita enter. Nah di sini muncul Sami Aldianto, dia akan baca. Oke, okay. Dia udah copy, sekarang nyalin. Kita kembali lagi, misalkan di sini kita bikin folder baru bernama folder baru. Nah sekarang kita dir. Nah kita mau copy nih name txt ini ke dalam folder ba. Kok folder ba sih? Kita coba aja. Sekarang caranya gimana, kita copy, coba lihat lagi, copy ya, kita copy apa yang akan kita copy, yaitu name titik txt. Oke, mana kita akan copy, ke dalam folder baru, kita enter. Nah di sini tertulis satu file copy. Nah sekarang kita cls, sekarang kita dir lagi, kita masuk ke folder cd folder baru, enter, kita dir. Nah di sini sudah ada, di dalam folder baru ini sudah ada name titik txt. Internal dir udah, copy udah, delete berarti menghapus. Sekarang kita praktekin, kita cls terlebih dahulu, kita del, oke, kita del apa namanya tadi, name titik txt. Misalkan kita ingin menghapus file name titik txt dengan cara del name titik txt, kita enter, kita dir lagi kosong. Nah seperti itu, kita clear. Nah dir sudah, copy sudah, del sudah, rename sudah, type sudah, embedded sudah, cd tree del tree untuk menghapus sub tree. Mungkin agak ribet ya ketika kita mungkin sub directory kemudian kita isi filenya, ini nggak usah kita demoin. File udah, rename udah, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah lebih dari minimal. Sekarang kita masuk ke external. Kita lihat di sini, cls rename ini udah tadi. Di sini juga sudah. Nah, di sini kita masuk ke external DOS. Nah, di sini saya juga udah bikin apanya catatannya. Di sini kita x copy untuk menyalin file. Nah, pertama kita akan demoin dulu yang format. Oke, okay, format. Berarti kita buka di sini lagi. Kemudian misalkan kita klik, kita tulis format. Nah, record parameter missing karena kita enggak, karena dia bingung mau format apa sih gitu. Sekarang kita bikin aja format, kita mau format C misalkan. C, kita enter. Nah di sini ada warning sebelum kita memformat, all data on non-removable disk RFC akan hilang gitu. Teman-teman jangan Y ya, harus N. Kita enter, nah maka akan dibatalkan. Di sini kita akan hanya uji coba gitu kan. Nah berarti di sini setelah format C titik 2 gunanya untuk memformat drive C, diikuti dengan nama drive-nya di sini. Kalau mau D mau E gitu kan. Oke, okay, screenshot sudah. Kemudian di sini ada edit. Nah kita lihat, kita coba ya, kita clear screen, kita edit. Apa yang mau kita edit? Misalkan edit ini berarti kita buka prompt yang tadi, kemudian kita bikin filenya, oh seperti ini, edit, terus nama filenya apa, misalkan me gitu, me.txt, klik enter. Nah maka akan ditampilkan promptnya tadi, kita bikin aja same gitu. Teman-teman di Windows bisa klik file, terus save gitu kan. Karena disini saya pakai shortcutnya itu Alt F X, yes. Nah itu guna edit. Kemudian ada copy con, ini nanti aja. Kemudian ada attrib, kita demoin attrib, kita enter. Nah di sini ada attrib A. Gunanya apa nih, kita lihat di sini. Nah attribute ini disconnect to protect the file from accident changes modification. Nah gunanya untuk memprotecting the files. Ini juga bisa digunakan untuk membuat file yang tersembunyi yang berawalan titik itu, archive files, read only files. Nah di sini untuk authorization-nya ya bodo amat gitu kan. Sekarang di sini ada scan disk. Di sini attribute udah, sekarang di scan disk. Sekarang kita coba scan disk, enter, maka dia akan scan gitu kan, dia akan scan isolated RFC. Kita tunggu aja atau kita mau exit. Oke, okay. Sekarang saya finish. Nah kita do you want to perform a service now, kita no aja lah ya, kita oke, okay. Kita no, kita exit. Nah itu guna untuk scan udah, kemudian pause. Apa itu guna pause, kita tulis pause, kita enter. Nah di sini berarti press any key to continue. Nah berarti guna pause ini menampilkan ini. Nah ketika kita menekan salah satu tombol di keyboard, misalkan L, K, terserah, baru dia programnya akan berhenti gitu. Kita misalkan tombol L, nah maka dia akan berhenti gitu. Itu guna pause untuk berhenti sementara gitu. Kalau di sini tree itu masuk ke eksternal ya, nggak apa-apa. Di sini ada more. Nah di sini ada more, kita coba. Nah misalkan di sini kita cd, kita turun dulu, kemudian kita cls, kita dir ya, kita dir. Nah di sini ada name txt. Bagaimana cara menampilkannya? Itu kalau di sini petunjuknya, contohnya gini, type nama filenya kemudian more. Kita coba, kita tulis type name titik txt, kemudian pipa gini. Kemudian di sini kita bikin more, enter. Nah maka akan terbaca sama seperti apa tadi yang membaca file, sama seperti ini type, sama aja sih ya.
Berarti udah berapa tuh? Kemudian format udah, prep sudah, edit udah, label, pre, scan disk, atribut. Format udah, X copy coba ya. Ini post udah 1, ini 2, ini 3. Edit ini udah tadi 4, format udah 5, kemudian X copy. Ini untuk menyalin file. Kita coba misalkan di sini kita clear screen terlebih dahulu. Misalkan di sini kita mau X copy apa tadi name text ke dalam folder baru. Kita enter. Nah, di sini reading source. Nah, sama aja perintahnya kayak copy tadi ya. Nah, berarti kita copy name text ini ke dalam folder baru tadi yang kita bikin. Nah, di sini sudah tercopy. Nah, 1 2 3 4 5 6 udah lebih dari minimal kan? Sekarang kita kalau coba copy con. Copy con ini seperti ini. Kita lihat ini, kita find copy con. Nah, this command copy whatever type the keyboard to the file. Seperti ini. Kita clear screen terlebih dahulu. Sekarang kita copy con. Bukan copy co ya, copy con. Terus nama filenya apa? Misalkan nama filenya belajar titik misalkan. Format itu bat misalkan. Bat itu file executable yang bisa dieksekusi di CMD ya, di DOS. Kita enter. So, enggak ada apa-apa. Sekarang kita tulis misalkan kita echo. Echo ini gunanya untuk menampilkannya. Kita echo misalkan Sami ganteng gitu. Kita enter. Nah, bagaimana cara keluarnya nih? Kita echo lagi Sam. Enggak keluar juga. Cara keluarnya itu kita Ctrl Z terus kita enter. Nah. Berarti satu file copy ke dalam belajar bat. Sekarang kita dir. Nah, di sini sudah ada folder belajar bat. Cara eksekusinya gimana? Ya kita tulis aja belajar titik bat. Nanti langsung tereksekusi gitu. Kita enter. Nah di sini, oops. Belajar bat. Nah, di sini muncul nih. Untuk komen echo sami ganteng nanti munculnya sami ganteng seperti ini. Untuk echo sam nanti muncul sam. Mungkin di Windows teman-teman, di CMD teman-teman mungkin langsung keluar hasilnya berbarengan ya. Coba aja. Itu guna copy con. Atau kita coba lagi copy con. Copy con misalkan copy con test titik bat enter. Misalkan kita mau menampilkan tanggal, kita date enter, control Z enter. Sekarang kita jalankan test bat enter. Di sini ada kalendernya Friday bulan 3 tanggal 5 2021. Ini enter date kita abaikan aja, kita control C. Nah gitu, kita ya sip. Berarti sudah ya. Berarti sini ada X copy udah, format edit copy con trip scan disk dan pause sudah. Sekarang udah berapa durasinya nih? Skip udah 21 menit. Nah, sekarang untuk yang terakhir. Oops, kita close terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang terakhir. Di sini bola file biodata bat dengan copy con yang berisikan nama, alamat, tanggal sekarang. Nama, alamat, tanggal sekarang. Oke. Seperti yang tadi ya. Kita coba aja kita copy con biodata sesuai namanya tadi ya, biodata bat. Kita enter. Di situ ada nama. Kita bisa jelasin di sini nama Sami Aldianto. Kalian jangan tulis juga Sami Aldianto ya, sesuai nama kalian. Sami Aldianto alamatnya misalkan kita bikin Sumatera Barat. Kemudian di sini tadi perintahnya ada tanggal sekarang, current date. Nah, sekarang saya tulis di sini date. Oke. Okay. Enter. Kemudian Ctrl Z. Kemudian enter. Nah, kemudian kita jalankan biodata titik bat. Kita enter. Nah, misalnya seperti ini. Sami Aldianto, Sumatera Barat. Sami Aldianto, Sumatera Barat, date. Nah, kenapa muncul bad comment or file name itu seperti saya enggak tahu. Tapi di PDF Bapak hasilnya itu beruntung gitu. Mungkin di CMD teman-teman hasilnya baik gitu ya. Mungkin saya menggunakan virtual gini jadinya hasilnya ngaco gini. Ya cukup segitu penjelasannya. Kalau ada yang ragu silakan komentar. Terima kasih.